Samsung merupakan raja ponsel sejak era smartphone Android dimulai. Ponsel asal Korea Selatan ini menjelma jadi produsen ponsel Android nomor 1 yang sudah diakui kebolehannya secara global. Samsung dipilih banyak orang karena beragam alasan, mulai dari teknologi terdepan, citra mereka yang kuat, hingga lini produk yang mendukung terciptanya ekosistem. Dan berikut ini, 5 HP Samsung terbaru beserta spek dan harga di bulan Oktober 2023. Jika Anda mencari HP Samsung harga murah, Samsung Galaxy A05 menjadi salah satu pilihan yang paling tepat. Meski HP ini berada di kelas harga yang murah, kualitas yang ditawarkan cukup baik untuk membuat hidup lebih praktis, misalnya dari segi performa. Meski tak terlalu kencang, chipset yang digunakan sudah cocok untuk kinerja optimal. Samsung Galaxy A05 dibekali chipset MediaTek Helio G85 yang dipadukan dengan memori yang cukup luas. Dengan harga 1,4 jutaan, HP ini menawarkan varian memori 4 dan 6GB, serta internal 64 dan 128GB. Untuk penggunaan sehari-hari, Samsung Galaxy A05 sudah sangat bisa diandalkan. Terdapat baterai berkapasitas 5000 mAh yang cukup awet. Selain itu, penggunaan chipset serta kemampuan layarnya tak banyak menguras baterai saat digunakan dalam waktu lama. Samsung Galaxy A05s hadir di Indonesia pada Oktober 2023 yang cukup banyak diminati sebagai HP kelas entry. Pasalnya, HP dengan harga 2,2 jutaan ini dibekali beberapa fitur menarik di beberapa sektor. Misalnya dari sektor layar yang sudah mumpuni di kelas harga yang murah. Meski desainnya terkesan jadul, terdapat beberapa hal yang menarik di dalamnya. Misalnya panel IPS LCD dengan refresh rate 90Hz. Ukuran yang luas hingga resolusi mencapai Full HD Plus. Hal ini tentu akan meningkatkan kenyamanan saat menggunakan HP, apalagi dibekali baterai yang cukup awet berkapasitas 5000 mAh. Tak hanya dari kapasitas baterai yang besar, Samsung Galaxy A05s juga dibekali chipset yang hemat daya. HP ini mengandalkan chipset dari Qualcomm yakni Snapdragon 680. Meski tak begitu kencang, chipset ini bisa bekerja optimal berkat varian memori yang cukup luas. Terdapat satu varian yakni 6/128GB. Samsung Galaxy S23 FE hadir pada Oktober 2023 dengan beberapa fitur menarik di dalamnya. Salah satunya adalah keberadaan sertifikasi IP68 yang disematkan. Sertifikasi ini membuatnya mampu bertahan dari kotoran debu dari sekeliling disertai air. Bahkan HP ini mampu bertahan di kedalaman air hingga 1,5 meter selama 30 menit. Selain itu, Samsung Galaxy S23 FE juga memiliki kemampuan layar yang sangat mumpuni. Bahkan ponsel ini sudah menggunakan panel Dynamic AMOLED 2x yang mampu menampilkan ketajaman warna yang sangat memukau. Selain itu, layarnya juga dibekali refresh rate 120Hz untuk menampilkan pergeseran yang mulus, baik untuk produktivitas hingga bermain game. Samsung juga tak melewatkan sektor yang tak kalah penting, yakni kamera. Samsung Galaxy S23 FE dibekali konfigurasi 3 kamera yang fungsional. HP ini mengandalkan kamera utama 50MP yang sudah didukung PDIF dan OIS. Selain itu terdapat juga kamera ultrawide 12MP hingga sudut pandang 123 derajat. Samsung Galaxy A24 yang rilis di Indonesia pada Mei 2023 jadi salah satu pilihan menarik di harga 3 jutaan. Alasannya adalah desain yang minimalis, kemampuan kamera bagus hingga performa mumpuni.
Untuk aspek desain, Galaxy A24 tampil minimalis karena tak lagi memakai modul kamera belakang di sisi belakang bodi. Pilihan warna pun eye-catchy, khususnya varian silver dan light green. Di aspek kamera, fitur OIS pada kamera utama membuat Galaxy A24 terlihat mentereng. Pasalnya, OIS masih sangat jarang dijumpai di kelas harga 3 jutaan. Urusan performa tak perlu diragukan lagi. SoC MediaTek Helio G99 yang mengotaki Galaxy A24 sudah kondang akan kemampuan dalam menangani game berat. SoC ini pun dapat mengeluarkan potensi terbaik karena Galaxy A24 dibekali RAM 8GB yang cukup besar. Samsung Galaxy M14 5G ini punya keunggulan di sektor baterai. HP ini hadir dengan daya baterai yang lebih awet karena kapasitas yang besar yakni 6000 mAh. Tersedia juga fitur fast charging hingga 25 watt yang sudah oke untuk kelas harganya. Samsung Galaxy M14 5G ini hadir untuk para anak muda, sehingga tak hanya butuh baterai awet tapi juga performa oke. Untuk itu, HP ini hadir dengan mengandalkan chipset Exynos 1330 dengan proses manufaktur 5 nanometer. Performa chipset ini tergolong unggul untuk bermain game. Chipset ini dipadukan dengan kapasitas RAM 4 atau 6GB, diperluas dengan menggunakan RAM Plus hingga 6GB, sedangkan memori internalnya berkapasitas 64 dan 128GB dengan opsi perluasan via slot microSD khusus. Sektor kamera HP ini juga tergolong bagus, hal itu disadari oleh Samsung yang akhirnya membekali Galaxy M14 dengan susunan 3 kamera belakang, terdiri dari kamera utama 50MP, serta kamera makro dan deep masing-masing 2MP, sedangkan kamera depan beresolusi 13MP. Itu tadi 5 HP Samsung terbaru beserta harga dan spesifikasinya di bulan Oktober 2023. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi menarik seputar komputer terbaik dari GadgetMe.